Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ardi. Saya pengamen dari Mataram. Boleh ngamen? Mau ngamen? Bisa. Boleh ya? Bolehnya sekarang. Bentar. Saya ada keliling dari tadi. Enggak ada yang mau dibuat. Pertanyaannya sama kayak kakaknya. Emang bisa nyanyi? Iya. Bisa. Sekilas tentang dirimu yang lama ku nanti, memikat hatimu, jumpamu pertama kali, janji yang pernah terucap. Untuk satukan hati kita, namun tak pernah terjadi. Mungkin kan masih ada waktu yang tersisa untukku. Mungkin kan masih ada cinta di hatimu. Andaikan saja aku tahu tak hadirkan cintamu, ingin ku melepasmu dengan pelukan. Sorry, saya batuk. Boleh lanjut? Bagus. Saya boleh duduk nggak? Nggak apa-apa. Makasih. Saya ambil ya. Duduk sini enggak apa-apa. Makasih udah diizinin duduk. Tadi saya keliling dari tadi. Capek kali. Oke, saya lanjut ya. Tahu lo gini kan? Tahu. Sesal yang datang selalu takkan membuatmu kembali. Maafkan aku yang tak pernah tahu, hingga semua kini telah berlalu. Maafkan aku. Maafkan aku. Mungkinkah masih ada waktu yang tersisa untukku? Mungkinkah masih ada cinta di hatimu? Andaikan saja aku tahu kau tak hadirkan cintamu, ingin ku melepasmu dengan pelukan. Ingin ku melepasmu dengan pelukan. Ya. Oh. Makasih. Good job. Bagus. Oh, Pak, bagus. Beneran. Benar. Syukurlah. Ya, saya keliling jarang ada yang berhibur. Mungkin kak, karena suara saya agak susah kak.
Oh, tah tadi ragu. Iya. Oh. Setelah mendengar suaranya, wah luar biasa. Oh, syukurlah. Boleh kenal. Boleh. Siapa siapa namanya? Ainun, kakaknya. El. Eni. Ah, dah. Dari mana kak? Dompu. Ah. Ternyata cewek dompu cantik. Mau saya bilang lain? Ada yang lagi galau. Kita lagi galau. Ah. Kak, galau kenapa, Kak? Galau itu cinta. Ah. Ini teman saya baru putus. Serius? Oh. Bu. Putus kenapa, Kak? Karena diselingkuhin. Kak, kalau saya bawa lagu galau boleh enggak? Lah, lagu ini tau gak? Kurang apa diriku telah ku berikan semuanya untukmu. Kalau gini teganya kau ingkari rasa cinta ini sampai ku sakit hati. Kini ku sadar cintaku ini tak terbaik untukmu. Kau buat luka isi hatiku, kau buatku sekecewa itu. Di mana letak hatimu yang dulu, kau buat aku, kau memilih dia. Kini kau ingin kembali seperti dulu, mengapa hatiku tak ada lagi untukmu. Kini kau ingin kembali seperti dulu, mengapa hatiku tak ada lagi untukmu. Itu lagu dari Angga Chandra, judulnya Sekecewa itu. So sorry kalau lagunya bikin tambah galau. Ya. Gimana? Maksudnya beneran gagap. Tak gagap. Ya, saya gagap. Kenapa nanya gitu? Kok nyanyinya bagus. Oh, ya, Kak, kalau nyanyi emang bagus. Iya, kalau ngomong juga sebenarnya bagus. Ayo, ya maksudnya saya lancar, saya nggak gagap, saya cuma mau. Wah. Oke, okay, jadi sebenarnya. Tadi kita dikerjain. Ya. Jadi ya sorry. Ya ini. Jadi sebenarnya saya nggak gagap, saya lancar ngomong, saya cuma mau lihat reaksi kalian gimana kalau di bersama orang gagap. Oh gitu. Ya. Jadi ya sorry, saya ganggu nggak? Nggak apa-apa, aman. Tapi mengenai kegalauannya emang ya, iya, galau ya? Galau. Galau berputus? Berputus. Makanya datang jogging. Makanya jujur tadi saya emang lihat dari kejauhan kayak orang susah gitu. Tapi sorry. Susah dilupakan. Iya, itu dia. Susah dilupain. Dari Dompu? Iya. Berarti serius? Orang Dompu? Iya. Tau saya kayak bukan seperti orang Dompu. Orang mana?
orang bakal masih di pelaminan. Sabegini karena cinta, sio ado. Sabegini karena sayang, tapi kau tak pernah mau mengerti. Hai biar susah simpang di hati. Sorry. Galau ya. Sorry kalau misalnya lagunya bikin tambah galau tadi. Tapi kalau saya nyanyi, boleh enggak nyanyi spesial buat kakaknya? Boleh. Boleh ya? Saya juga sebenarnya lagi galau. Oh, gitu. Ya jujur. Jujur saya lagi galau. Saya galaunya, kalau saya galaunya karena emang udah kelamaan jomblo kali ya. Tapi jomblonya karena saya trauma kenal sama cewek gara-gara pacar saya diselingkuhin. Jadi nggak cuma sekali gitu selingkuhnya. Saya pacaran sama cewek ini diselingkuhin, pacaran lagi diselingkuhin lagi, dan itu ngebikin saya agak trauma. Iya beneran. Tapi saya punya lagu satu buat siapa? Ini dan Ainun. Lagunya ini untuk mengobati rasa trauma. Saya trauma dan kakaknya lagi sakit hati karena diselingkuhin, jadi lagunya ini. Pernah ada kalau gini gak? Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu, aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Hati ini kembali temukan senyum yang hilang, semua itu karena aku cinta dia, sayang dia. Padanya untuk dia, hanya padanya. Untuk dia. Ya, itu lagu. Itu lagu dari Anji. Tahu lagu itu gak? Tahu. Tahu. Tapi udah lama ini ya diselingkuhinnya atau baru-baru? Sorry ada semut. Sudah lama. Sudah lama sih. Iya, maksudnya ada semut mungkin karena kemanisan. Sorry kalau misalnya saya ganggu, saya nggak ada niat mau ganggu. Saya cuma pingin hibur kalian karena saya lihat ya itu tadi dari kejauhan. Aduh, aku mau nanya boleh nggak? Boleh. Tapi serius nih nanya. Iya. Tahu nggak bedanya buku sama kamu? Apa? Sorry ada semut ya. Ini beneran nih ada semut. Mana? Di sini sini. Boleh saya ini? Oh iya. Di bawah ya udah. Sini belakang enggak? udah. Sorry. Oke, tahu enggak bedanya buku sama kamu? Enggak tahu. Apa kalau buku itu gudangnya ilmu. Terus? Dan kalau kamu gudangnya rindu. Aduh, sabegini karena cinta, sio aduh. Sabegini karena sayang, tapi kau tak pernah mau mengerti. Hai biar susah simpan di hati. Siapa yang
Tapi kalau saya senang bisa bisa hibur kalian, senang banget malah bisa bikin kalian tersenyum. Misalnya ini saya minta kontak Ainun, boleh nggak? Eh, serius? Nggak apa-apa? Gak ada yang marah kan? Oke, boleh catat ya? Saya. Ini ya? Iya. Siap ya? Terus nama Ainun. I love you, boleh? Sip kontak ya. Makasih ya. Iya, nanti di PA aja. Saya WA. Namanya siapa? Nama saya Ardi. Oh, Ardi. Iya, nanti saya WA. Oke. Boleh? Oke, ya, makasih ya. Jangan galau lagi ya. Oke. Terima kasih Tuhan, Engkau telah persembahkan Dia untuk diriku yang aku cintai. Akan selalu ku jaga, akan selalu ku cinta, walau aku tak mampu untuk memilikinya.